No, guys lah, always like to sayang girls, right? Yeah, he's that type of guy. Kita perlu ingat, kita mewakili seluruh rakyat Malaysia. Time saya rekod tu, saya macam yang ni kena rekod lah sebab... Nama saya Khairul Nizam bin Muhammad Effendi. Nama saya Nur Syazri binti Muhammad Latif, Prawiraya dalam kelas Women Laser Radial. Saya akan bermain dalam acara Laser Standard. Mula-mula saya berkecimpung dalam bidang perahu layar ni. Masa Khairul Nizam kecil-kecil ni, masa dia umur 3 ke 4 tahun, dia selalu ikut saya ke laut. Ayah saya yang perkenalkan sukan ni. Masa tu kami tinggal di Kelang dan berlayar di pelabuhan Kelang, Royal Selangor Yacht Club. Tengok ada bot kecil ni, perahu layar ni, dan dari situ ada minatlah. Pada usia 4 tahun dia sudah menunjukkan satu kebolehan. Bila berumur 5 tahun, beliau telah pun boleh menyertai kejohanan. Perubahan yang agak menakjubkan. Memang mula-mula itu rasa paksa sebab saya selalu weekend ke Royal Selangor Yacht Club tu untuk mandi kolam, main game. So pada umur 8 tahun baru saya lebih serius pergi ke sirkus-sirkus kebangsaan. Pada usia 7 tahun, beliau telah pun memenangi kejohanan remaja bawah 10 tahun. Kena paksa lah pula semua, setiap weekend kena pergi. Tapi lama kelamaan dah pergi kejohanan, menang, dapat hadiah kan. Kecil-kecil dapat hadiah, kita rasa satu perasaan yang kita nak lagi, nak lagi. Dan ini membolehkan dia dalam usia 9 tahun menyertai pasukan kebangsaan. So dari situlah saya melekat sampai sekarang dengan perlayan ini. Dia sebenarnya baik. Kalau bila dia mengajar kita dia tegas tau. Tapi sebenarnya dia okey, dia baik. Dia jenis open minded, straightforward. Apa yang ada di hati dia, dia akan beritahu. Pergi ke London 4 tahun lepas dah satu bonus bagi saya. Batu loncatan untuk Rio ni lah. Masa kelayakan di London, masa tu Khairul Nizam muda. Saya pun tak ada experience lagi. Kebetulan saya layak. Dan sistem kelayakan masa tu agak lebih ketat lagi. Di mana menggunakan kejohanan dunia dan juga kejohanan laser. Perlu ada dalam top ranking dunia untuk layak ke Olimpik. Saya agak baru masa tu dan banyak kesilapan yang saya lakukan. Memang mula-mula tu saya frust, tapi benda tu normal bagi seorang pelayar yang baru nak gain experience. Sistem kelayakan sekarang dah berubah. Di mana sistem kelayakan sekarang ni memberi kuota yang terhad di kejohanan dunia, dan selebihnya kuota kelayakan ini diletakkan ikut benua masing-masing. So ia bagi peluang yang ketiga bagi saya sebab dua kali saya pergi kelayakan untuk ke Rio ni, dua-dua kali tak dapat di kejohanan dunia. Dan ada zona Asia ni, dia bagi peluang, hidupkan peluang saya balik untuk ke Rio, dan alhamdulillah saya dapat tiket. Segala perancangan untuk ke arah persiapan ke Rio itu nampak berjalan lancar. Memang ada banyak improvement sebab saya pun berlatih luar negara lagi lebih kerap, latihan dengan pelayar-pelayar terbaik dunia. Dari situ saya dapat tahu, kita belajar sendiri. Saya macam self coaching, saya dapat tahu kelemahan saya macam mana dan saya improve.
Sebagai seorang bapa, tidak boleh dinafikanlah. Setiap bapa akan rasa begitu bangga dan rasa begitu gembira sebab Olimpik adalah sesuatu yang menjadi impian setiap orang. Dia memang, saya rasa dia berpuas hati, dia memang bangga dengan saya. Tambah pula anak dia sendiri. So mungkin dia ada perasaan bangga tu 2-3 kali tahap dia. Ingatlah pesan-pesan mak ayah. Jangan sembahyang tu yang tinggallah. Kita selalu berdoa walaupun kita ni belayar apa, kalau kita susah senang, kita kena selalu berdoa lah. Kita berdoa dan kita dah usaha tu, insya-Allah kejayaan tu datang. Nur Sazrin ni saya mulai kenal dia agak pada usia dia lebih kurang dalam 10 tahun. Family saya, mak ayah saya, dia orang yang banyak bagi support. Mula-mula saya tak minat mana main sailing. Lepas tu dia orang kata boleh main sailing. Sebab sebelum ni saya banyak sangat sport main macam olahraga, berbaling semua. Lepas tu mak saya suruh pilih satu je. Tu mak saya suruh pergi sailing. Dan bila kita ambil beliau dalam Youth Olympic, saya lihat beliau mempunyai potensi agak tinggi dan boleh menjadi salah seorang player laser yang terbaik di masa akan datang. Sebenarnya masa kelayakan tu di Abu Dhabi, di mana kita telah pergi awal ke venue dan kita telah buat persiapan rapi semasa latihan dan sebagainya. First time saya pergi, ada Korea semua geng-geng yang lebih senior daripada saya. Saya pun tak sangka yang saya boleh layak time tu. Dengan keadaan yang cuaca yang tak menentu, tough, kuat. Mula saya macam biasa je, macam perlahanlah. First time saya pergi, saya kena just buat terbaik. Lepas tu bila dah first day tu, saya rasa, saya punya bodoh. Aku boleh buat ni, aku boleh. Lepas tu saya maintainkan. Lepas tu coach, teammate saya, walaupun saya junior lagi, boleh buat. Siapuan okey. Makin aktif. Senang, yang tak kisah. Happy saja. Jadi kita apa yang kita sampai tu, kita rasa sebagai jurutera senang untuk kita turunkan ilmu dan latih. Saya banyak lagi kelemahan tapi saya punya downwind lah, banyak membantu teknik saya bila downwind. Time itulah saya banyak potong orang semua. Sebab tu kita buat persiapan untuk beliau, cuba bagi sebanyak yang boleh bersedia buat sesuatu yang terbaik semasa di Olimpik tersebut. Ini first time saya pergi world class ni dengan top sailor. Selalunya penyertaan pertama kali ni agak bukanlah mudah. Kalau bagi saya first time agak special lah sikit. So saya bertuah sebab kat saya dapat ni. Saya akan belajar pada orang, saya akan beri saingan yang sangat. Kita masih jauh lagi kita punya perjalanan. Bukan sini je. Try to gain experience yang paling banyak yang boleh. Kita juga mau atlet ni beri 100% tumpuan sebab kita perlu ingat kita mewakili seluruh rakyat Malaysia. Saya sebenarnya nak jadi Olympic gold medalist tapi perjalanan masih jauh kan. Saya akan kerja keras untuk tu.